Ya, teori itu tidak berlaku. Kurasa ada yang merayap di karpet. Kurasa itu karpetnya. Oke, mungkin ini bukan tempat Emmy akan mengirim kita. Tapi ini sepertinya studio rekaman profesional. Dan aku yakin... Layla punya segala macam kisah tentang para artis hebat yang pernah rekaman di sini. Benar? Iya, tempat ini mungkin tampak jelek. Tapi ada beberapa orang yang cukup terkenal yang memulai di sini. Jackie Kwon Fong, Patti LaChine, Morris Jala Rambut Stevens. Tapi dia juga mengakhiri karirnya di sini. Kecelakaan bobo yang aneh. Kami melihat iklanmu di internet. Berapa tepatnya tentang tarif termurah di kota? $50 bagaimana? Kedengarannya tas bagus 20, tapi kupikir kami bisa membayarnya. Jembatan ada, sudah. Harmoni sudah beres. Kita selesaikan banyak hal dalam 3 jam. Dan jika liriknya selesai malam ini, kita bisa kembali besok dan menyelesaikan sisa vokalnya. Kalian lupa sesuatu? Tidak, kami baik saja. Bisa kulihat, tapi aku bicara tentang $150 untuk sesinya. Maaf, apa katamu? Katamu $50. Sejam. Semua orang tahu tarif rekaman adalah per jam. Psst, sudah jelas, kami ini semua orang. Maksudku, kami tahu itu. Benar. Sudah jelas. Dan sudah jelas 3 kali 50 adalah 150. Hitungan sederhana. Sudah jelas. Jadi kalian mau bayar sekarang atau kumasukkan utang? Masukkan utang. $150?